Welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan aku sis. Video sebelumnya adalah vlog mengenai rute menuju ke Aloha Pasir Putih. Video kali ini adalah aku akan explore Aloha Pasir Putih di hari Minggu tanggal 9 Desember. Seramai ini guys, seramai ini. Tuh, maaf, sorry. Aduh, sorry banget sampai nabrak orang. Jadi seperti ini situasinya. Rame banget karena ini hari Minggu dan kebetulan hari ini cerah banget. Oke, di sini bisa buat spot foto Aloha, bagus banget. Ada juga mobil-mobilan, tuh banyak banget tuh bisa buat background berfoto ria. Oke, let's go. Lumayan panas banget hari ini. Udara pantai panas, wah. Berasa kayak mana? Di Hawaii. Kan namanya Aloha. Kan Aloha gitu ya. Jadi ya anggap aja ini Hawaii-nya Jakarta ya. Jakarta Utara, iya. Jadi di sini pusat kuliner nih, di sini banyak banget food stall. Jadi siapin duitnya aja ya untuk bisa makan macam-macam menu di sini. Kita masuknya dari mana sih? Tadi, terus kita mau kemana? Kita ke dalam. Kita keliling turis. Dulu deh, berasa turis gitu. Seluas ini ya parkirannya, jadi nggak perlu khawatir deh, parkirannya pasti dapet. Wow. Kita bisa masuk ke situ ya, lewat situ ya. Jadi sebenarnya pintu masuknya tadi di sana, cuman ya kita explore dulu lah sekitaran parkir gitu. Lalu kita baca dulu peraturannya di sini. Aloha Pasir Putih, peraturan ketentuan masuk dilarang membawa makanan dan minuman, dilarang bermain renang di kolam. Siapa yang jaga sini? Dilarang menginjak rumput, dilarang membawa tikar, dilarang merokok. Oke, okay, let's go. Ini ada restoran sushi di sini. Toilet, restroomnya cantik banget di sini. Cantik banget restroomnya. Kita belok ke sini. Wah, harusnya kita pakai rok gitu ya, rok aku. Harusnya aku tadi mau pakai rok, harusnya enak ya. Ini panas bener, woi. Papa Jack antri, iya. Kita cari makanan yang di tempat lain nggak ada gitu, maksud saya. Alright. Nah, di sini tuh bisa duduk-duduk tuh. Wah, pasir putih ya. Mantap aja pasir putih, guys. Kanza Japanese Grill. Tembak. Ada ya, pokoknya yang ada nggak usah cobain. Kita cobain yang di sini nggak ada, yang di tempat lain nggak ada. Yeah. Tapi kurasa semua ada deh, karena ini semua franchise. Wah, di sini udah mulai seger banget nih kalau dekat pantai. Tadi pas di parkiran tuh panas banget, di sini seger. Nggak boleh. Jadi ini pintu keluar aja ya. Ini apa nih? Texas Barbecue and Bar. Di sini tempat duduknya banyak banget, jadi bisa pesen makan di mana aja, bisa duduk di mana aja ya. Well, let's go. Cari yang lain.
Ya ada hok-hok rose. Yuk kita cari tempat duduk dulu. Kayak masih panjang banget ke sana ya. Mana nih? Oke, lanjut. Botol Avenue sama Paradise. Oh iya, itu yang langka unik. Iya, yang hanya di Thailand itu. Kita cari yang enggak ada ya kan. Ya tadi di ice coconut. Apa? Coconut ice cream. Jadi tempatnya di itu kan, tempat batok kelapa gitu ya. Yeah. Itu yang real, oh, itu udah restoran Thailand tuh di situ tuh. Yuk, mau enggak? Ya, let's see. Mau cobain. Cobain enggak? Harganya dari sini kelihatan sih paling ya masih terjangkau 50.000 69.000. Ayo, itu. Lewatnya mana nih? Tom Yum, gue mah gak suka sih. Tapi gak apa kan banyak pilihan. Ini apa nih? Tuffle and Belly. Ini apa nih? Ya gini-ginian deh. Pokoknya kita yang gak ada. Mau masakan Thailand tadi. Resto Thailand. Wah, ini bener-bener pasir putih. Ih, pasir putih nih. Pasir putihnya aja nih guys. Tuh. Nice banget deh pokoknya. Ini pertama kalinya aku kesini nih, jadi so exciting. Ini tadi playgroundnya sorry. Ada potata. Wah, di sini pokoknya banyak banget tempat duduk. Dan di sini pokoknya bakal kepanasan deh. Pas banget temen aku tuh pakai celana pendek doang, jadi nyaman ya. Ini dia Aloha Playgroundnya guys. Jadi ini tiketnya nih. Oh, ada batasan umur. Jadi terserah ya, nggak harus anak kecil, semuanya bisa masuk ke sini. Di peraturannya. Luas banget nih. Anak-anak pasti suka banget ya. Dari sana, ujung sana sampai ke sana. Di sini nggak banyak tempat makan ya, di sini hanya minuman dan cemilan aja. Nah, di sini tempat duduknya juga beberapa gitu ya, agak penuh gitu. Sampai di sini aja tempat duduknya ya. Wah, itu ada pot, ada big statue tuh buat foto, keren banget. Patung apa nih? Patung siapa ya, tau nggak? Tuh Dewi yang Dewi apa? Oh ini Moana, aduh sorry karena gue gak nonton kayak gitu. Wow, jadi pokoknya kalau ke Aloha ini harus foto di sini ya, bagus banget. Oke, ini aku persis di tempat patungnya di sini. Iya, banyak yang foto. Jadi abis ini mau makan di restoran Thailand tadi. Sampai pojok, sampai sana aja ya. Itu udah depan itu, belakang itu udah pantainya. Pasirnya benar-benar putih guys, putih banget. Pokoknya di sini sebenarnya enaknya pakai rok ya, sriwing-sriwing, terus atasnya tuh pakai tank top. Wah, dah sejuk-sejuk di mana gitu. Kalau kayak gini tuh panas banget, benar-benar panas guys. Oke, aku mau makan dulu, nanti kita lanjut lagi explore ke pantai. Oke deh, tadi udah puas-puas jalan-jalan ke sana. Saatnya kita makan. Ini lagi bingung nih mau milih yang mana. Sebelah kanan itu ada Burnt Cheek Fried Chicken. Boring sih ya. Kalau sebelah sini itu ada Thai Resto gitu, restoran Thailand. Mana nih temen gue nih? Kayak kita mau apa nih makannya nih? Kalau ini gue chicken-chicken doang paling. Kalau Thailand tuh ada mango sticky rice biasa tuh. Itu yang es krim tadi kan? Itu apa tuh? Mbak, kalau untuk
untuk dessert-dessert Thailand itu ada tuh mango sticky rice sama ice creamnya itu kan. Pengen sih bang, pengen banget es krim tapi lapar nih. Itu menunya apa ya? Apa nih? Oh, rice bowl kayak gitu. Mau oh, bang, kayak gitu ya, ringan dulu ya. Oke. Kita mau makan di sini ada bakmi ayam gitu kan porsi kecil karena nanti kita akan makan ice creamnya di sini, ice cream Thailand gitu guys. Oke deh, kita makan di sini. Di sana dalam sana deh cari tempat duduk dulu. Lo duduk dulu, lo mau pesan apaan? Lihat kan ini. Oke, di sini all varian 35.000 smoothies-nya. Ambil makan. Ini dia. Flavornya ini minumannya ini. Penuh semua ya tempat duduknya. Wah, tempat duduknya di sini penuh semua, guys. Seribing-seribing banget sih sini. Kita ordernya di mana, di depan sana ya ordernya. Bingung nih, nggak jadi, nggak ada tempat duduk. Terus gimana? Mau apa nih? Mau naik, mau makan es krim dulu? Oh nggak, es krim di sini, di ini ada es krim gitu. Thailand itu. Yang di Batok. Oh yang di Batok itu sama juga di Batok, cuman kayaknya harganya miringan di situ deh. Ya, ya kita lihat dulu deh harganya berbeda. Ya ada orang. Mana dia mananya? Kita lihat dulu deh. Oh, itu jadi es krimnya. Itu pilihannya. Kayaknya sama aja di sana harganya, Bo. Mana dia tadi temen gue? Iya, kita balik ke sini ya. Ke apa sih? Sabai, Sabai Thai Food. Iya, ini menunya ya? Iya, aku mau dulu menunya, Pak. Cerah deh. Kamu duduk mana di sebelah sini? Ini aja. Oh, sini aja. Oh, sini nangkring. Ya udah mau gimana ya? Wah, di sini sepi banget. Kamu stop. Ini sering deh. Eh, di atas penuh juga. Ada di atas juga tuh, guys. Di atas bisa, Kak? Bisa. Di atas bisa, Kak. Sama. Ada kalau ini juga ada. Boleh. Ini enggak panas banget, ada atapnya. Ada atapnya. Ada saya di atas aja, Kak. Ordernya kita di depan, Kak. Oh, ordernya di depan. Oh, ya udah. Oh, kita order dulu di bawah. Oke. Kita order dulu di bawah ya. Ini tadi pesen Korala coconut ice cream sama tom yum, ambil yang harga 69.000 gitu deh. Nah, tadi ini kita pesen nasi. Nasinya kita pesen, bisa pesen satu. Oke. Kita makan dulu ya, guys. Kita tadi makan di situ, kita lanjut yuk explore. Tadi kita udah foto-foto di patung Moana sebelah sana. Jadi ini ya pantainya, sayang sayang sekali ya kita nggak bisa menjangkau pantainya dan pasirnya memang benar-benar tipis banget. Kita nggak bisa lihat pantai di sini. Dari habis lebaran? Padahal seru banget kalau bisa di sini ya, bisa masuk ke dalam tuh. Wah, pasirnya benar-benar putih banget, the best banget pasirnya nih. Jangan usik. Kecek kalau sebelah sana tuh cuman sampai tulisan Aloha aja tuh. Sayang banget ya nggak bisa masuk. Mau mana? Coba ujung sana ya. Yuk, kita jalan ke ujung sana. Udaranya segar banget. Habis. Sayang banget nggak bisa masuk. Ombaknya sih gimana ya, nggak ada ombak tuh, jalan kayak biasa aja tuh airnya tuh, aliran airnya tuh biasa banget, nggak ada ombaknya sama sekali. Ini nggak boleh masuk. Iya. Udah bagus. Mau foto sini, bisa foto sih, jadi objek foto, berdiri aja sini fotonya. Enggak
Itu ada tulisan Aloha-nya tuh di situ, bisa foto. Guys, puas banget eksplornya. Jadi dari patokannya dari tulisan Aloha ini sampai dengan tulisan Aloha yang di ujung sana ya. Jadi cuma segini aja Aloha Peak. Jadi sudah 1 jam aku di sini. Ya rasanya ya udah cukup puas banget. Ini udah nggak panas banget ya karena sudah 4:30. Dan sayang banget sih memang pantainya nggak bisa dijamah. Oke. Setelah ini aku langsung prepare pulang. Kita pesan Grab lagi, balik lagi ke stasiun Duri tadi dan lanjut lagi ke Manggarai. Oke. Thanks for watching ya guys. Kita ketemu lagi di video-videoku selanjutnya. Jangan lupa subscribe supaya bisa tahu video pertama aku di upload. Oke, thanks for watching. Bye-bye.